الله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan bang untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenar. Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Dan apabila mereka mengetahui kedatangan orang-orang yang dagangan yang baru tiba, atau mendengar sesuatu hiburan, mereka bersurai lalu pergi kepadanya dengan meninggalkan engkau berdiri di atas mimbar berkhutbah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, pahala balasan yang ada di sisi Allah lebih baik dari hiburan dan barang-barang dagangan itu. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Bahagian yang pertama daripada ayat yang kita baca ini menyatakan hukum wajib sembahyang Jumaat kepada mereka yang wajib ke atasnya, iaitulah orang-orang yang aqil, baligh, yang bermukim, yang sihat. Lelaki pula. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'u ila dzikrillahi wa dharul bai'. Boleh baca dengan al-jum'ah, al-jum'ah, al-jum'ah. Ha, boleh baca dengan baik di depan mim, baik di atas mim dengan mati. Tiga wajah. Al-jum'ah, al-jum'ah, al-jum'ah. Tetapi yang lebih banyak dibaca ya al-jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'u ila dzikrillah wa dharul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada sembahyang pada hari Jumaat, maka berjalanlah kamu dengan bersungguh kepada ingatkan Allah dan tinggalkan jual beli. Hari Jumaat, hari yang dipilih oleh Allah Ta'ala bagi orang Islam beribadat. Hari yang diberi kelebihan kepada orang Islam. Dinamakan hari Jumaat mengikut hadis riwayat Salmanul Farisi radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, innama sumiyat Jum'ah li'anna Allah jam'a fiha khalqa Adam. Sesungguhnya dinamakan Jumaat kerana Allah menghimpun kepadanya kejadian Adam alaihissalam. Adam dihimpunkan unsur-unsur kejadiannya pada hari Jumaat. Dijadikan Adam pada hari Jumaat. Maka Allah pilih bagi umat Muhammad hari Jumaat. Mengikut satu riwayat, beberapa orang sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
إن لليهود يوما يجتمعون فيه في كل سبعة أيام كل سبعة أيام يوم وهو يوم السبت وللنصارى يوم مثل ذلك وهو الأحد فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل يوما لنا نذكر الله ونصلي فيه ونستذكر. Bagi orang Yahudi satu hari yang mereka berhimpun, yaitu hari Sabtu. Dan bagi orang Kristian satu hari mereka berhimpun, yaitulah pada hari Ahad. Lalu orang Islam minta hari dan Allah Ta'ala beri pada mereka hari Jumaat supaya mereka berzikir, bersembahyang dan mengingatkan diri mereka pada hari itu. Mengikut riwayat para ulama, semua jemaah yang pertama disembahyangkan ialah di Bahrain, mengikut satu riwayat. Di Bahrain dilakukan oleh seorang sahabat yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam di Bahrain. Dan sembahyang jemaah yang dibuat oleh Nabi yang pertama ialah di Al-Madinatul Munawwarah. Masa di Mekah tidak ada sembahyang jemaah. Di Madinah baru ada sembahyang Jumaat. Nabi buat sembahyang Jumaat. Mengikut riwayat yang asah, pada masa Nabi sembahyang Jumaat itu, ada 12 orang bersama dengan dia. Ada 12 orang. Ini mengikut riwayat yang sahih di kalangan ulama-ulama hadis. Di sana ada riwayat Ad-Darqutni mengatakan Nabi sembahyang 40 orang. Hadis ni tuan. Tapi Imam Syafi'i kita dia ambil basi. Imam Syafi'i ni dia suka ihtiyat. Mana ihtiyat ambil basi. Iaitulah kena 40 orang baru sah, Imam Syafi'i kata. Dia ambil ihtiyat. Di sisi ulama-ulama yang lain, tidak semestinya 40 orang. Dan pendapat yang paling kuat ialah pendapat Imam Malik yang mengatakan bila satu kumpulan orang Islam yang tidak dihadkan jumlahnya duduk di satu tempat yang dia berkampung dan ada kedai di situ, dia bekerja ada kedai bermasyarakat, maka boleh buat sembahyang Jumaat, kata Imam Malik. Ini pendapat yang sah, pendapat yang paling kuat. Ada pun pendapat Syafi'i mengatakan kena 40 orang, kena akil, kena balik, kena mukim. Kalau tak cukup, siapa tu Imam bilang nasa saya cukup dah 40 baru kena buat. Itu mazhab Syafi'i kita yang terlalu ihtiyat. Ihtiyat di sini mengambil basi. Ambil basi. Imam Syafi'i ini dia suka ambil basi dalam bab ibadat dan lain-lain. Zaman sekarang ni zaman kita boleh banyak baca kitab-kitab hadis. Bukan macam zaman dulu nak cari kitab payuh. Payuh nak cari kitab. Maka kita kena bacalah. Kalau berjumpa dengan hadis, kita ambil hadis yang lebih kuat. Yang lebih kuatnya ialah pendapat Imam Malik yang mengatakan bila hidup bermasyarakat, walaupun tak cukup 40 orang, maka boleh buat semua jemaah. Buat undang-undang pula kena ikut mazhab Syafi'i. Kalau ikut mazhab Syafi'i, tak sah. Dah Imam Malik tak sah semayang. Imam Malik ni guru pada Imam Syafi'i. Takkan semayang tok guru tak sah, semayang anak murid sah. Imam Syafi'i sendiri pun, walaupun dalam keadaan dia kuat berpegang dengan mazhab dia, kadang-kadang dia pergi ke negeri lain, Imam Syafi'i. Contohnya, dia pergi ke Iraq. Dia ziarah di Iraq. Orang asuh dia jadi Tuk Imam. Masa itu Abu Hanifah dah tak ada. Yang adanya murid Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Dia mengaji dengan murid Abu Hanifah. Kemudian dia duduk satu tempat, orang asuh dia jadi Tuk Imam semaya subuh. Imam Syafi'i pun semayang subuh. Semayang subuh dah baca kunut. Kunut dah baca, lepas tu dah sujud sahwi. Lalu orang tanya, wahai Syekh Imam Syafi'i ni, warna pula dah baca kunut, dah sujud sahwi. Syafi'i kata, aku hormati Abu Hanifah. Aku hormati Abu Hanifah. Imam Syafi'i kata, kita ni siapa gocoh kan dia baca kunut? Lebih dari Imam Syafi'i lagi pula. Hanya dia ini. Kita pergi ke Mekah, Tok Imam tak baca bismillah. Imam Syafi'i kita wajib baca bismillah. Kalau tak baca bismillah, tak sah sembahyang.
Mazhab lain kata, bismillah sunat saja. Maka dia baca perlahan. Boleh jadi tak baca, kita tak tahu. Ha? Maka kita boleh ikut. Walaupun imam masjid Mekah tu tak baca bismillah. Ha, ini. Ini kita kena sedar mazhab-mazhab ni termasuk dalam masalah furu'. Dikenali dengan masalah-masalah cabang. Masalah-masalah cabang. Jadi semua jemaah ni wajib ditunaikan oleh orang yang mukim, lelaki yang sehat. Ha, maknanya tak wajib pada orang sakit, tak wajib pada orang tua yang uzur, tak wajib pada orang musafir, tak wajib pada hamba, tak wajib pada orang perempuan. Setengah ulama mengatakan tak wajib juga pada orang yang dia nak bayar hutang. Kalau nak minta hutang ada sedik, dia dah mampu nak bayar hutang. Ada ulama kata siapa begitu mana? Dia tak mampu nak bayar hutang. Tuhan maaf kita. Dia pergi kan yang lepas di kawan tu pula pasal tak bayar hutang. Hani dia. Siapa begitu? Ujang yang lebat. Ujang yang lebat. Ha? Dan mukim ni pula, dia mukim bila dia musafir. Dia musafir. Maka tak wajib lagi pada dia sembahyang Jumaat. Dia musafir. Musafir lebih pada dari ha, siapa terlajuk ha, Jumaat. Ha, musafir. Jangan dia sengaja tak mau sembahyang Jumaat. Pasal apa musafir tak mau sembahyang Jumaat? Ha, Tuhan tak mau. Ha, itu berdosa. Ha, kalau begitu jadi, berdosa. Tak boleh. Ha, kita kena sembahyang Jumaat. Kemudian jemaah ni ialah menunaikan ibadat. Bukan sebarangan. Ibadat secara berjamaah. Semua jemaah ni fadilat dia besar. Maka semua jemaah lebih besar fadilatnya. Bahkan bersedia untuk semua jemaah pun diberi pahala yang besar. Sabda Nabi SAW, man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat. وَمَنْ اِغْتَسَلَ فَالْغَسْلُ أَفْضَلُ. Sesiapa yang berwuduk pada hari Jumaat, maka dengannya dan sebaik-baiknya. Sesiapa yang mandi, maka mandi lebih afdal. Mengikut riwayat yang lain, مَنْ تَوَضَعَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءِ ثُمَّ رَحَ إِلَى الْجُمْعَةِ فَاسْتَمْعَوْ أَنْصَتَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمْعَةِ إِلَى الْجُمْعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَمَنْ مَصَ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى. Maksudnya, sesiapa yang mengambil wuduk pada hari Jumaat, bukan wuduk lagi sembahyang, wuduk pagi ambil wuduk dah, habis wuduk ambil wuduk, dan wuduk nak pergi ke masjid pula, dia pergi ke masjid dan akan wuduk di rumah lagi, wuduk di rumah lagi ambil wuduk, kerana berjalan tu adalah ibadat. Ah, ambil wuduk di masjid lah, tak apa, tak ada salah ambil wuduk di masjid. Tetapi habis wuduk di rumah. Kerana perjalanan adalah ibadat. Kita buat ibadat dalam keadaan wuduk. Kemudian, dia mendengar khutbah. Dengar khutbah. Wa ansata dan diam. Diam. Tak cakap ke lain. Ghafarallahu lahu ma bainal jum'ati lal jum'ah. Wa ziyasatu thalathati ayyam. Allah Ta'ala ampun dosa dia. Jum'at ke Jum'at. Dan tambah 3 hari lagi. Yang ini 10 hari. وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى. Barang siapa yang menggosok batu, maka hilang kelebihannya. Masjid kita tak ada batu. Masjid Mekah ni, zaman dulu dia tak ada meremah batu. Duduk saja, Tok Khatib gosok khutbah, kita gosok batu. Ha? Gosok lata. Gosok tikar depan. Gosok sejadah. Di sinilah, para ulama mengatakan sejadah tu tak ada gambar. Kalau ada gambar jadi makruh. Kalau ada gambar. Ha, kita buat kapek yang tidak ada gambar. Kerana ada gambar, kurang fadilat dia. Ha, kurang fadilat dia. Ada setengah tok guru tu dia balik mana? Belik tak ada gambar. Kerana nak elok daripada gambar untuk mengkhusyukkan semayang. Barang siapa yang gosok benda ada depan dia gosok, tok imam tu khatib tengok khutbah, maka lara. Hilang kelebihan dia. Menunjukkan bahawa kita naklah memberi perhatian kepada khutbah yang disampaikan. Bahkan ada hadis yang lain mengatakan, dia kata kawan dia, diam. Diam, mau cakap apa ni? Dia pun tak dapat pahala juga. Kalau ada orang cakap, awak dah tahu sudah. Sudah main jemaah kat orang, baru tegur nasihat dia. Ha? Artinya, lara pahala jemaah dengan sebab kita buat ha, sesuatu. Di mana
Allah Ta'ala pilih pada hari Jumaat ni ada hari yang diperkenankan doa. Tak tahu masa mana-mana. Masa yang pendek saja. Apa sahaja kita doa, Tuhan makbul. Tak tahu masa mana-mana. Dirahsiakan oleh Allah Ta'ala. Tapi setengah ulama menentukan di antara imam siapa dengan dia semayang. Ada ulama mengatakan begitu. Mengatakan begitu. Yang asalnya tak tahu. Di sinilah kita disuruh bercuti pada hari Jumaat. Berzikir, berselawat, beribadat pada hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari ibadat kerana nak mencari kelebihan. Satu masa yang diperkenankan doa pada hari Jumaat. Ada semua mengatakan lepas sembahyang asar. Macam-macam. Itu khilaf ulama' dalam menentukan masa diperkenankan doa. Dia suruh zikirlah. Kemudian, wadharul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Ayat ini berkait bila diazankan. Wa idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'u ila dzikrillah wa dharul bai'. Apabila diseru kepada sembahyang, diseru di sini ialah raungan azan. Bila azan, bila bang, tidak boleh lagi berjual beli. Diharamkan berjual beli. Bukan makna piti itu haram, zak bagana jual beli itu haram. Kalau boleh hutang pun tak berkat daripada keuntungan itu. Tak ada keberkatan. Berkat ini ialah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dunia pun baik, akhirat pun baik juga. Jadi, bila bang jemaah, kerja berhenti daripada jual beli. Setengah ulama' mengatakan, orang lelaki saja, orang puan, dah apa, ada ulama' mengatakan tak boleh berlaku. Baik kita pakai kaul yang kata tak boleh berlaku tu. Berhenti berlakulah. Walaupun orang puan dah wajib jemaah pada dia, dia pun disunatkan juga dengar khutbah. Kalau dia semayang jemaah, tak payah semayang zuhur lagi walaupun tidak diwajibkan kepadanya. Fa idza qudatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila telah ditunaikan sembahyang, sembahyang telah selesai, fantashiru fil ard, maka bertebarlah kamu di bumi. Pergi ke pelosok bumi. Wabtagu min fadlillah, dan carilah kurnia Allah. Orang berniaga, berniaga, orang kelaut, kelaut, orang tanam, tanam, orang kerja, kerja. Tak apa. Yang wajibnya pada masa semua jemaah tu. Lepas pada tu tak apa. Kalau nak kelebihan lagi, buat ibadah lain. Yang lain tu sunat. Yang diwajibkan ialah pada masa Jumaat. Yang doa-doa makbul tadi sepanjang masa. Kan tak diberatkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah ulama meriwayatkan dari seorang Ali Iraq bin Malik. Bila sudah semua jemaah, dia duduk di pintu masjid. Iraq bin Malik, dia berdoa. Ini bukan hadis. Seorang ulama sama dulu nama Iraq bin Malik. Dia kata, Allahumma inni ahbabtu da'ajabtu da'watan. Wasallaitu faridatan. Wa amtashartu kama amartani. Farzuqni min fadlik. Wa amta khairul raziqin. Mana ya Allah ya Tuhanku, aku telah menyahut seruanmu. Musuh aku semua jemaah, aku semua jemaah, wahai Tuhan. Dan aku telah sembahyang fardu yang diwajibkan, wahai Tuhan. Berilah rezeki kepadaku daripada kurniamu. Dan engkau sebaik-baik yang memberi rezeki. Dia doa di pintu masjid. Ini Rabi Malik ni. Siapa di masjid doa? Dia berdoa. Benda ni tak wajib, tak sebut dalam hadis pun. Nak menceritakan bagaimana seorang ulama yang hati dia bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah semua jemaah, dia berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, aku tunah dah semua jemaah. Aku tunah dah kewajipan. Aku nak tubik pulak ni, berilah rezeki kepada aku. Rezeki yang berkat, rezeki yang halal. Wadhkurullaha kathira. Dan ingatlah kamu dengan menyebut Allah sebanyak-banyaknya. Iaitulah dengan taat dan sebut dengan lidah. Dan bersyukur di atas nikmat yang dia beri kepada kamu. La'allakum tuflihun. Supaya kamu mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Sa'id bin Jubair mengatakan, makna zikir di sini, az-zikru ta'atullahi ta'ala. Faman ata'allaha faqad zakara. Wa man lam yuti'hu falaysa bidhakirin.
wa in kana kathir at-tasbih. Sa'id bin Jubair ni seorang ulama tabi'in, sempatnya sahabat-sahabat Nabi yang terkenal dengan alim, yang mujtahid, yang mati syahid dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi kerana ketegasannya dalam hukum Allah. Tapi riwayat dia banyak dalam kitab. Sa'id bin Jubair mengatakan makna zikir di sini taat kepada Allah. Sesiapa yang mentaati Allah bermakna dia telah berzikir sekalipun dia tak buat kerja dengan lapak zikir. Dan barang siapa yang taat kepada Allah Ta'ala, dia tak taat pada Allah Ta'ala walaupun dia banyak tasbih, tak berzikir. Kata Sa'id bin Jubair, tasbih saja subhanallah subhanallah buat kerja haram, tak taat pada Allah Ta'ala. Tasbih saja mayang dah. Ini pelik. Tasbih hacak tapi mayang dah. Supalah juga orang beri salam, assalamualaikum, tudung nak pakai. Dia beradik dia lah tu. Pakai tudung wajib, beri salam sunat. Ini dia. InsyaAllah, insyaAllah. Tapi tak taat pada Allah Ta'ala. Ini bukan orang yang berzikir. Kata Sa'id bin Jubair, wa idha ra'u tijaratan awlah wa ninfaddu ilaiha wa taraku qaqaimah. Dan apabila mereka itu melihat perniagaan atau benda yang melekakan, mereka berselerak lari dan meninggalkan engkau berdiri wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya ada sebab turun. Berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang Nabi berkhutbah pada hari Jumaat, ramai dalam sejik. Tahun itu tahun kemarau, tahun gandum payah. Tiba-tiba Dahyah Al-Kalbi, seorang sahabat Dahyah ni, dia berniaga di Syam. Buat balik gandum banyak atas belakang utuh. Dia sapa, dia pun katok gedang. Katok tank, kong-kong-kong katok. Orang kata Dahyah balik dah. Habis dia tinggal. Nabi dia tengok khutbah. Dia tinggal ramai-ramai, tinggal 12 orang. Ini punca turun ayat ini. Allah Ta'ala turunkan ayat zaman Nabi untuk mengajar orang Islam. Sebab kita tak ada lagi wakali. Tengok khutbah, dengar-dengar, puan-puan bunyi tok kair, tinggal habis saja. Ini. Itulah bandingannya. Ini, sahabat Nabi ini lebih pada kita walaupun dia buat begitu. Ini di zaman awal Islam. Ibadat dia ribu-ribu kali ganda lebih pada kita. Fadilah, jangan anggap begitu. Tapi Tuhan nak ajar orang Islam dengan kesalahan yang dia buat. Sedang Nabi berkhutbah, tiba-tiba dengar cuk berair siapa? Cuk berair gandum. Habis tinggal masjid, tinggal 12 orang. Mengikut satu riwayat, 12 orang tu ialah Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, 10 orang sahabat yang merupakan menteri Nabi, Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Mas'ud. Ini sahaja yang tinggal. Orang lain habis pakat kabur pergi lari mereka. Lalu Allah menurunkan ayat, wa idza ra'u tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Dan apabila mereka melihat perniagaan ataupun benda yang melekakan, dengar bunyi tank ataupun bunyi suara kata tok kair balik, mereka berselerak lari sehingga kau tinggal membaca khutbah wahai Muhammad. Qul ma 'indallahi khairum min allahi wa min at-tajarah. Katakanlah wahai Muhammad, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada perkara yang main-main, daripada perniagaan. Wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Diriwayatkan ada orang kata, lepas pada tu, dan setengah kata Nabi kata, walladhi nafsi biyadih law kharaju jami'an la adramallahu alaihimul wadi naran. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di dalam dirinya, kalau sekiranya semua pakat lari belaka, tinggal aku seorang, 12 orang betul tinggal seorang, nascaya Allah turunkan api di Madinah ini, semua mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Di sini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala menangguhkan bala dengan ada sedikit yang tidak mengerjakan maksiat. Di sinilah perlunya ada golongan yang berdakwah.
golongan yang berjuang untuk menegakkan Islam. Walaupun mereka ni kalah, mereka tak menang, hanya beberapa orang saja di tengah berjuta orang. Adanya orang ni Allah Ta'ala tangguhkan bala. Kadang-kadang Allah Ta'ala turun juga bala bila berdoa lalu. Turun bala, dibinasakan semua. Hak baik pun kena juga. Tapi Allah Ta'ala beri pahala yang besar kepada mereka yang baik, yang tak setuju dengan mungkar. Di sini menunjukkan bahawa kita tidak boleh membiarkan kemungkaran berlaku di dalam masyarakat. Ha, kalau ada kemungkaran, kita kena tegur. Dan kita kena sedar, berniaga baik, kerja apa baik yang beri rezeki Tuhan. Kalau Tuhan tak beri rezeki, banyak modal macam mana pun tak jadi apa. Bertanam baju molek macam mana tak jadi apa kalau Tuhan tak beri rezeki. Ini kita kena sedar. Rezeki itu pula ada berkat tak berkat. Rezeki ada banyak boleh tapi tak berkat. Mana tak berkat di sini tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun untuk dia dan anak beranak dia. Rezeki banyak, tak ada kebaikan. Di sinilah kita memerlukan permohonan Allah Ta'ala beri rezeki yang halal dan rezeki yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Wallahu khairul raziqin. Dan Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Wallahu a'lam.